burung-burung siap jantan teman-temannya enaknya langsung mantau ke sini ya. Sampun ekornya ini panjang ya teman-teman. Notanya prediksi kalau yang ini ya. Splitan nota prediksi nih. Ekornya dokor. Kalau yang ini rembet tuh ke laut teman-teman. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat kicauman ya. Selamat siang untuk siang ini Pak channel hadir masih di basah burung merambakan Matraman Jakarta Timur teman-teman. Untuk posisinya ada di pas parkiran motor yang ini. Parkiran motor ini lurusan dari samping gedung Pramuka ada belokan teman-teman ya. Ini untuk belokannya. Nah untuk yang ini akan semoga sobat kicauman semua dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya amin. Kita pantau kembali dari kios burung alhamdulillah ini udah kelihatan teman-teman ya dari kios burung alhamdulillah kita masuk. Nah untuk kali ini kita pantau bagian kedua teman-teman di kios burung alhamdulillah. Oh iya mas ya ini ketemu lagi di bagian kedua ya. Iya dong kita gigi uang kembali. Sedap semerimi. Ini bentar lagi katanya ada bongkaran. Iya bongkaran anak gajah kita. Anak gajah. Oke pokoknya simak terus dari kios burung alhamdulillah ya. Pastinya dong harus gitu ya. Yo oke oke kita simak lagi lah. Oke dari gas burung alhamdulillah ya. Yang mau kita pantau ini dari bongkar teman-teman. Ini biasanya di sini ada obral-obralan ya yang mau dibongkar-bongkar. Nanti kita pantau ke dalam kita. Nah kita hiburan dulu sebentar teman-teman ya. Ini ada yang mau dibongkar kita joget dulu. Oke ya. Persiapan bongkar dari burung apa nih Mas Bagus? Jaman dan anak endok, anak endok. Nah ini lagi lab Mbak Bagus ya. Di lab di kios burung alam dalam untuk kawan-kawan jangan lupa subscribe OMG. Hello ya. Mantap. Terima kasih. Oke ini mau dibongkar ya. Ini dari burung nanti kita lihat burungnya. Nah, ini teman-teman udah dibuka ya tirainya tuh dari burung murai trotol. Murai trotol ini murai trotolnya bagaimana mas? Ada yang prediksi, ada yang betina, campur. Jantannya ada nggak? Jantannya ada. Jantan ada. Oke, ini lagi dibacain doa dulu teman-teman ya. Biar nanti laris. Oke. Ini bongkarnya dari burung murai yang korang trotol terprestasi ini kasihan don ini maksudnya gacor apa gimana gacor prestasi ini bloroknya banyak banget prestasi. Ya prestasi prestasi dia mantan prestasi ini prestasi oke bloroknya banyak ya ini splitan apa gimana bukan baru keluar mabung nih ya kemarin sebelum mabung udah pernah masuk mas don oke masuk di kandangan berarti masuk prestasi baru keluar mabung ringnya ring apa KS FF 23 KSF 23 ada nomor HP-nya juga nih harga berapa yang ini normal berapa dong normal ini 3.500 ekspresstasi yang mau nelfon 1.820 di sini langsung buka itu kalau harga-harga besok-besok sama enggak setelah ini harganya bisa beda sama hal lagi MG tapi kalau khusus MG harga tetap segitu harga oke pokoknya tinggal ngomong aja habis nonton YouTube itu ya iya kalau dari ekor berapa panjang ini ekor standar MG model-model ekor-ekor seri FPMG. Oh, ekor standar lah ya. Ekor tempur ini. Oke. Okay. Kalau ekor-ekor buat tempur biasanya ya 17-an teman-teman ya. Ya mulai tahu. Kita liatin penampakannya dengan dekat teman-teman burungnya. Ada burung dari yang habis di Wawan ya. Wawan. Ring Wawan 03. Ternyata. Ini Ring Wawan 03 celilinnya tandus banget. Celilinnya tandus banget. Ini materi mewah banget saya jamin. Garansi. Oke. Panjang parut lah. Barunya mantep nih. Ini untuk harga berapa yang kayak gini? Akitan normal di angka 4.000. Ini yang mau nelfon sekarang. Panjang nih. Nah ini gue burungnya teman-teman ya. Wawan, bentar ya masih kaget ya. Nah udah. Oh langsung makan ya. Lapar dia. Ya dulu masih kaget. Ada banget kak om. Ada. Ring Wawan. Ring Wawan. Udah nangkring ya. Di harga berapa tadi mas? 2.200. 2.200. Ekornya memang toko bawah tuh. Ekor panjang lah ya. Ini kalau di senti kira-kira berapa tuh mas? Paling 18-19. 18-19. Materian teman-teman ya untuk yang ini. Ini baru dibongkar jadi dia belum mau bunyi. Terakhir tetapnya masih banyak banget. Untuk yang gacoran ini ya.
gembul lah ya, gempa ya, ring gempa lah ya nih ya, gembul nih, ring gembul nih. Ini ada ring gembul. Oke, pokoknya ringnya macam-macam di sini temen ya. Ring gembul kita pilih. Menurut teman-teman yang bagus yang mana? Tinggal cocok dipilih, sini dibeli ya. Oke. Nah, ini mau langsung yang mau telepon ini, Dik, Don. Okay. Ini masuknya ke gacoran mau gimana tuh, Mas? Gacoran siap ganteng. Gacoran siap ganteng. Kontrakannya luar biasa ya. Biasanya kalau burung-burung siap ganteng, teman-temannya enaknya langsung mantap ke sini. Gila. Nih, ring gembul nih. Gembul. Ring gembul materi mewah. Materi kenarian full, pokoknya kalau materi kita garansi. Kalau kalau materi nggak mewah balikin, garansi kalau materi. Oke. Harga dikasih berapa itu? Ini kita kasih ring gembul, kita kasih 1.920.000. 1.920.000. Ring gembul. Yang kuning nih, mewah nih ring gembul. Ring gembul. 1.920.000 aja. Dik, dan apa itu? Oh, kaki. Kaki minyak. Nih. Minyak. Ring apa ini? Kakine lah ya. Kicin berarti ya. Ring kakine nih. Kakine lagi. Warungnya ya gila ya, kayak Mustang. Iya, mau pesen-pesen. Nah, kalau yang ini bagaimana nih, Mas, speknya nih? Ini spek luar biasa. Spek luar biasa nih kakinya ya. Speknya luar biasa. Oke. Okay. Maksudnya burung gantangan apa gimana? Iya, siap, tinggal moles. Tinggal moles. Wow. Kalau dari umurnya di sini bagaimana sih itu pastol? Ini pastol masuk enggak? Ini pabungan kedua. Pembuangan kedua. Berarti beda-beda ya. Yang ini agak murah nih kaki minyak nih. Oke, kaki minyak kita kasih. Kaki minyak 1.520.000. 1.500.000. 1.520.000 ya. Kaki minyak. Ya. Mungkin kalau kaki minyak licin ya nih Mas ya. Licin. Oke. Yang tadi 1.2 materi. Sujudnya ngeri banget, Don. Ya kalau bawa sujud hitam. Sujudnya ngeri ya. Sujudnya ngeri, kakinya sampai hitamnya sampai kayak gini nih. Oke. Sampai tulang-tulang ini ya. Coba kita lihatin nanti di tongkrongannya kan ya. Mantap sekali nih. Seperti ini teman-teman, ada nitik putih dia ya di bagian kepala. Tenggorok, kalau cengkoknya ini jadi harga berapa yang kayak gini? Waduh, tenggorok. Mantap nih. Jadi harga berapa tuh, Mas? 3.500.000 normal 5 juta ini kan? Normal 5 juta. Oke. 3.500.000 ya. Dan tambah tangkal. Ada berapa sebungkus? Untuk yang bahorok teman-teman ya. Bos. Saya belum nangkring ya, sabar dulu. Ini kalau dari umur bagaimana tuh, Mas? Ini mah bukan kedua. Oh, mah bukan kedua. Oke. Rasanya terlalu lucu oke, sorry. Tongkrongannya dong. Ekornya lumayan panjang ya. Ganteng sekali. Nah, ini kita lanjut lagi. Kalau yang ini bagaimana, Mas? Prestasian kaki hitam, dobring. Prestasian kaki hitam, dobring. Prestasi. Oh, iya, ini dobring. Mungkin prestasi di kampungnya yang ya, sono ya. Iya. Ini kan baru datang. Jangan dobring. Silu PWT 002 dan mendamping Rudi Murai. Ring Rudi loh. Rudi. Ini ring Rudi ya. Tahu sendiri ya. Paham lah ya. Ring yang Rudi. Ini. Yang kita pemain Murai, paham lah ya ring Rudi ring siapa ini nih ya. Tanda ini. Ya, ring Rudi mau sepiara nih. Seri F ini motifnya Dick Don. Seri F motifnya. Piara berarti nggak dijual apa gimana, Mas? Ya. Jual aja lah, nggak apa-apa lah. Tapi kalau cocok kita jual. Oke, okay. Kalau cocok dijual ya. Bonyol kalau yang mau. Ekornya juga lumayan panjang nih. Ring Rudi. Kisaran 19. Kalau ini langsung telepon aja MG ya. Berapa ini? Oh, harganya bisik-bisik kok MG. Oh, bisik-bisik yang ini ya. Bisik-bisik. Istimewa ya. Bagaimana? Mewah banget. Oke. Okay. Materian umur berapa nih? Ini 2x mabung MG. 2x mabung. Pastinya materian ya kalau udah buat gantangan mah. Wah, ini burung aslinya, Cik. Nah, seperti ini untuk burungnya, teman-teman. Wah, mantap ya di burungnya. Oh, ini ekor sebelahnya lagi dorong. Pastol. Pastol dokor ya. Oh, ini tadi banyak banget yang nanya pastol nih. 1 juta. 1 juta berapa? 305.000. 1.305.000. Kakinya deker. Ini bukan pastol, John. Bukan pastol. Mabungan ketiga, sorry. Mabungan ketiga. M. B. R S. Oh, PMBRS ya. Tapi masih dokor dia ya. 1.305.000. 1.305.000. Ini murai mapan tapi dia masih dokor ya. Mirinya MBRS ya. Ini kalau dari bulu sih masih ada trotol-trotolnya itu, Mbak. Seperti ini. Cuman ini dewasa ini sih. Dewasa tapi ya. Trotolnya besok ya siap nanti kita lanjut ke trotolan ya.
Nah, kita lanjut lagi untuk yang ini. Ini ring apa nih, Mas? Kita lihat ini ya. Untuk ringnya. Scorpio. Ring Scorpio nih. Scorpio. Jadi ya. Ini kalau dari ekor sih sedang ya, teman-teman ya. Enggak terlalu panjang. Ring Scorpio. Oke. Kita lihatin ya untuk tongkrongannya. Ini kalau dari umuran berapa yang ini, Mas? Ini mabung pertama. Mabung pertama. Oke. Okay. Ring Scorpio. Salah ya. Scorpio. Ini burungnya seperti ini. 1.800. 1.800. Ring Scorpio. Ring Scorpio. Nah, ini dilanjut lagi. Ini bagaimana, Mas? Yang ini. Ring polos. Ring polos. Ada ringnya cuma polos. Enggak ada tulisannya ya. Enggak ada tulisan. Langsung telepon betul sekali, Bos. Ring polos nih burung mewah nih, serius nih. Serius burung mewah. Nah, ini dia. Sobat. Parunya gede banget. Kontrakannya. Mantep nih. Ring polos. Ini umuran bagaimana nih, Mas? Ini mabungan kedua. Mabungan kedua. Mapan ya. Harga 1.700 ring polos. 1.700. 1.700. Oke. Ring polos. Motanya keren banget. Daun lebar ya, daun. Kita lanjut untuk yang ini. Daun pisang, Don. Ekornya ini panjang ya, teman-teman. Motif enggak keluar tuh. Waduh. Tuh, motif enggak keluar. Keluar. Oh, ini gimana? Ini gimana? Mantap. Ini ada lagi paruh celah. Paruh celah untuk yang ini dengan kode ring Avilopet. 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 Avi lah ya, ring Avi lah ya. Avi. Oke. Kita lihatin nanti ya untuk pengurangannya. Kalau dari ekor panjang sepertinya ya. Panjang. Mungkin kisaran 18 mungkin ya. Panjang ekornya. Kita lihatin dari tongkrongannya dia. Kalau nggak laku saya piara, Don. Ini mewah ya. Berdiri, teman-teman. Kuantang kuantang nih. 3.700, Don. 3.700. 700. 3.700. Kurang 4.500 lah. Batu bos. Itu ekor putihnya copot ya? Iya. Putihnya copot. Ini kalau nggak laku saya piara ya. Jangan tongkrong yang mau buat asli nih. Tolong ya, terus gini ya. Cuman ini bangkrok. Indukannya bangkrok ya. Indukannya bahorok. Cuma copot ekornya. Oke, seperti ini, teman-teman. Mau mutasi berarti ya? Iya. Trotol. Itu dikasih kabel tis ya, ringnya enggak mau dipublikasi, Don. Berarti ini ditandain ya. Ringnya enggak mau dipublikasi, teman-teman ya. Jadi seperti ini. Indukan bahorok ini. Harga berapa nih, Mas? 1.800. 1.800.000 Oke, seperti ini burungnya. Rotolan apa? Rotolan. Pesanan saya datang ya. Wah, ini yang dipesan. Rotolan nih. Burung murai gembieng. Rotolan ya. Ini kode ring gembieng. Gembieng. Ini seri F4. Seri F4. Seri F4. Indukannya gitu? Bagaimana? Iya. Keren nih. Indukannya. Baru telepon. Gembieng. Wah. Kalau mau langsung WA aja yang itu, Don. Yang mau langsung WA aja nih. Ini enggak dipublikasi ini ya. Harganya enggak dipublikasi. Jadi untuk yang mau nanti teman-teman bisa kontak saya di atas video. Oke. Gembieng. Murai trotolan, indukan terprestasi, indukan terprestasi. Oke. Ini ring-ringnya enggak mau dipublikasi ya. Kaki hitam. Hitam nih. Nah, seperti ini. Kaki full hitam. Oke. Enggak mau dipublikasi ringnya ya. Ini harga berapa nih, Mas? Yang ini, Mas. Indukan prestasi. Rp1.400.000 1.400.000 untuk yang indukan prestasi seperti ini. Nah, ini untuk yang lain. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Seplitan betina. Seplitan betina. Seplit, seplit itu seplit panda bagaimana? Iya, indukannya ada di Muri Banyumas. Ya, bisa keluar blorok ekstrim, bisa keluar panda, bisa keluar standar. Oke. Okay. Rezeki-rezekian. Rezeki-rezekian. Harga berapa? Tapi nota dari sana seplit. Notanya seplit. Nah, tuh. Betina dia ya.
Harga berapa, Mas? Rp1.500.000 Rp1.500.000 Splitan, Bos. Mewah ya. Udah putih. Putih, lehernya udah putih semua. Udah putih semua, teman-teman. Lehernya putih semua. Untuk yang split, split panda. Maaf ini. Bill Pastel 152. Telepon aja ya, pastel semangat. Nah, kalau yang ini betina, murai betina. Siapa? Udah siapan ya. Rp250.000 Rp250.000 aja nih. Oke, ini harus pasnya ya, 250.000 berarti kalau 500 dapat 2 ekor ya. Yo, dari 250.000 yang mau. Kalau kita boleh 250.000. Oke. BTN, BTN. Prediksi, total prediksi nih. Udah ngeblok nih ya. Totalan prediksi. Ya bisa jantan bisa betina. Oke. Cocok dibeli nggak cocok? Jangan. 305.000 305.000 300 soal ini iya langsung diambil. Orang masa pisah. Saya ntar dulu banyak yang emang yang penonton situ tuh ratusan orang loh di YouTube mau milih dia ya. Ini trotolan prediksi lagi lumayan ada pilihan teman-teman ya. Nanti untuk kamu dari trotolan prediksi 2 minggu. Kemudian 2 minggu. Nanti teman-teman bisa langsung milihnya ke kios ya teman-teman. Trotolan prediksi seperti ini. Jadi dia masih muda teman-teman ya. Umur 1 minggu. 2 minggu. Umuran kisaran 2 mingguan. 2 minggu 1 bulan lah. Oke. Okay. Ini masih muda banget. Nah, ini kita lihatin ya. Untuk yang prediksian masuknya. Mata blur. Mata blur nih, matanya blur-blur. Oke, tenang, Boy. 305.000 umur 305.000-an. Untuk yang prediksian ya, 305.000-an semua. Jadi ini untuk stoknya masih banyak. Jadi mantapnya teman-teman nanti mantonnya ke kios. Gue mantong. Mantong apa nanti? Dikit kamu kan jangan cetar, bebek. Ini retak, Pak, ya. Seplitan. Yang kedua. Ini juga ada yang seplitan masuknya ya. Ekornya dokor. Tapi notanya betina ini ya. Ini nota prediksi. Notanya prediksi kalau yang ini ya. Yes, splitan nota prediksi nih. Kalau tadi yang betina ini split. Split yang ke prediksi. Ini tadi harga berapa, Mas Don? Rp1.500.000 Oke. Untuk yang splitan yang mau longi telepon Rp1.500.000 aja. Mantap ya. Masih muda banget ya, Bro. Nih, ada satu lagi. Ini betina siapa nih? Rp250.000 250.000-an ya per ekor. Rp50.000. Jadi kalau beli 2 ekor Rp500.000. Nah, ini masuk ke prediksi 305.000-an. Ini stoknya masih ada pilihan teman-teman ya. Masih banyak pokoknya. Prediksi lagi nih. Jadi untuk lebih jelas nanti teman-teman bisa mantaunya langsung ke video. Jadi prediksian. Oke. Okay. Prediksi lagi kan? Prediksi lagi. Oke, stok full masih banyak teman-teman. Kenari AF gede-gede banget ini, tinggal sisa dua lagi. Ini kenari AF yang betina apa yang masih muda apa gimana? Jantan sih. Oh, jantanan. Ini muda gitu ya. Tuh. Oke. Gede banget MG ya. Oke. 150 aja habisin. 150.000 per ekor. Garansi jantan. Yang AF. AF standar ya. Iya. Oke, stok 2 ekor teman-teman, nanti tinggal dipilih warna. Nah, ini tongkrongannya seperti ini. Cingkring banget ya MG ya. Mantap ya. Ngecingkring banget ya MG ya. Ngeri ya. Ngeri lo MG. Ngeri. Yang mau langsung telepon. Oke. Kalau yang ini rembetuk ke laut teman-teman. Ini biasanya. Nah itu ya lagi kondang. Itu saya juga memiara MG. Teman-teman banyak yang nyari burung ini. Soalnya burung ini lumayan langka juga. Barangnya jarang. Harga berapa sih ini? Asli 40.000 MG. 40.000 per ekor ya. Burung udah lama banget MG. Udah lama? Iya beneran. Oh, udah mau makan pur apa gimana? Pisang sama nasi goreng. Campurlah ya burung bahan. Iya. Nah, ini stok-stoknya teman-teman dari rembetuk laut. Nih stoknya masih lumayan banyak ya. Iya. Ada pilihan tuh. Oke. Okay. Nah, sebelah sini cipo hutan nih. Ya, cipo hutan 35 MG, 35.000. Iya. Stoknya ada pilihan enggak? Ada MG nih sebelah sini MG. Ada.
Matang oh, iya, atus, bolong atus bedi nih. Ini cipu hutannya untuk pilihannya. Pare-pare juga ada teman-teman. Nih, pare-pare atau Mozambik Jawa. Weh, pare-pare. Ah, pare berapa? Aman? Pare-pare berapa? Pare-pare 25 aja, MJ. 25.000? Ya. Stok ngabisin apa gimana? Stok ngabisin, MJ. Oke, pare-pare ini. Sikatan Londo. Nah, kalau ini sikatan Londo lokal, ya. Harga berapa ini? 95 aja, MJ. 95.000? Oke, 95.000. Sikatan Londo lokalnya. Eh, ngomongin dulu ke Imam, nggak? 95. Kalau yang sebelah sini cincong teman-teman, cincong bintang. Usan, ntar malam aja buat transfer. Nah, ini ada cincong bintang jantan ya. Ah, berapa harga? 120. 120.000 cincong bintang. Yang jantan ya, ini belum bahan jadi belum makan fur dia. Itu dulu sahabat yang bisa dipantau dari kias burung. Alhamdulillah stoknya selalu luber di sini teman-teman ya. Nih burungnya makin lengkap makin gede. Jadi teman-teman, untuk enaknya langsung mantau ke kios, nanti lebih mantap ya. Sambil lihat burungnya udah cocok, nanti bisa dibungkus. Kalau mau nego, langsung nego di sini. Biasanya melankolis teman-teman ya. Kalau nego biasanya langsung jadi. Yang bakal beli tinggal itu. Oke Mas, terima kasih banyak ya. Oke siap Om. Mudah-mudahan selalu sehat Mas. Ya amin. Untuk teman-teman kios burung alhamdulillah. Ya. Dan mudah-mudahan makin laris nih jualannya. Oke siap. Oke. Dadah. Itu dulu sahabat gue ya yang menjadi bantuan nih dari Gas Burung. Alhamdulillah, terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.